Halo semuanya, Sylvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang dua rekomendasi tema iOS terbaru dari Theme Store Xiaomi. Jadi ini tema buat Xiaomi MIUI 11 ya teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju ke aplikasi tema bawaan dari Xiaomi-nya. Tema yang pertama kalian bisa cari aja di kotak pencarian, namanya iOS Bose V11. Mungkin kalian pernah pakai tema ini di MIUI 10. Sekarang udah ada di MIUI 11 ya teman-teman. Tema ini bisa di-download di region India dari desainer Mibos ya. Nah, cara rubah regionnya, kalian bisa masuk ke menu setelan, pilih setelan tambahan, pilih lokasi. Nah, kalian tulis aja India, pilih lokasinya India. Oke, sekarang kita coba terapkan aja temanya. Ini dia, ukurannya 32 MB ya teman-teman. Nah, jadi ini tampilan dari temanya. Latar belakangnya udah berubah jadi wallpaper iPhone. Di bagian atas, icon baterai sama sinyalnya udah berubah jadi seperti ini ya teman-teman. Di bagian home screen-nya ada widget jam sama tanggalnya juga. Terus icon-iconnya juga udah berubah jadi seperti ini. Oke, sekarang kita coba cek ke bagian kontak. Seperti ini teman-teman. Angka-angkanya udah berubah jadi ada lingkarannya. Terus kita coba ke bagian pesan. Seperti ini tampilan dari pesannya. Kita coba ke menu setelan. Di sini icon-iconnya udah berubah ya. Di bagian about phone ada icon Apple-nya. Kita tengok ke bagian quick setting-nya. Seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi lebih keren ya menu quick setting-nya. Oke, sekarang kita coba ke lock screen-nya. Nah, jadi ini tampilan dari lock screen-nya ya teman-teman. Di bagian atas ada notch-nya, sengaja aku bikin seperti ini. Terus di bagian tengah ada widget jam, tanggal, sama cuacanya juga. Terus ada assistive touch-nya juga. Kita scroll ke bagian bawah, ada menu control centernya dan ini bisa dipakai ya teman-teman. Kita coba tap di menu setelannya. Nah, kalian bisa setting seperti ini lock screen-nya. Tapi buat kalian yang pengen setting sendiri silahkan, bisa kalian atur sesuai keinginan kalian ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke tema yang kedua. Nah, di tema yang kedua ada tema yang namanya iOS 13 Max.
Nah, ini dia temanya teman-teman. Kalian bisa langsung tap gratis aja buat downloadnya. Ini ada di region India, dari desainer Rafael Hendrik ya. Langsung tap terapkan aja, ukurannya 15,5 MB. Nah, jadi ini tampilan dari temanya. Latar belakangnya didominasi warna orange, wallpaper iPhone. Terus di bagian atas juga icon baterai sama sinyalnya udah berubah. Di bagian tengah ada jam sama tanggal, terus cuaca juga. Di bagian paling bawah ada navigasi bar yang udah berubah icon-iconnya. Di tengah ada logo Apple-nya. Di sini icon-iconnya juga udah berubah jadi seperti ini, khas iPhone. Kita coba cek ke bagian telepon atau kontak. Seperti ini tampilannya teman-teman. Ada lingkarannya seperti iPhone. Terus kita coba lihat ke pesan. Seperti ini tampilan dari pesannya. Kita coba cek ke setelan atau pengaturan. Nah, ini dia tampilan dari setelannya. Oke, selanjutnya kita coba lihat ke menu quick settingnya atau notification center. Seperti ini tampilannya. Kayaknya iconnya agak lebih besar ya dari sebelumnya. Oke, sekarang kita coba lihat ke lock screen-nya. Nah, ini tampilan dari lock screen-nya. Di bagian atas ada notch-nya. Sengaja aku atur seperti ini. Terus di bagian tengah ada widget jam sama tanggalnya juga. Terus ada assistive touch-nya juga dengan wallpaper di blur ya. Latar belakangnya di blur. Di bagian kanan bawah ada icon kamera, di bagian kiri ada icon center. Kita coba lihat ke bagian kiri, scroll ke bagian kiri. Seperti ini tampilannya. Kita coba edit. Tap edit. Nah, pengaturannya kalian bisa samakan seperti ini. Atau kalau misalkan mau atur sendiri juga gak apa-apa ya teman-teman, sesuai keinginan kalian. Dan hasilnya jadi seperti ini. Pokoknya buat kalian yang pengen ganti tema Xiaomi kalian jadi mirip iPhone, langsung aja coba pakai kedua tema tersebut ya. Komen di bawah tema mana yang lebih keren. Oke, jadi sampai sini dulu aja videoku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.